Alright, cerita pertama kita nak mengetahui tentang isu ya, ataupun keadaan yang berlaku kepada Allahyarham Jeffrey Azman, iaitu adik kepada Dato' Afrin Syawki yang baru-baru ini dikatakan accident dan dia meninggal dunia. Dan berita yang ada, berita kita dengar pelbagai jenis. Ada yang macam cakap dia langgar lari apa, ada juga yang katakan bukan. Jadi pada hari ini SWAT telah membuat hubungan menghubungi Dato' Afrin Syawki sendiri untuk mengetahui keadaan sebenar macam mana. Dan dia pun dah cakap person yang in charge tu yang dikatakan melanggar Allahyarham tu telah membuat laporan polis, dan ini bukannya kes langgar lari. Jom kita bersama dengan VT ini. Kes kemalangan yang melibatkan adik Dato' Afrin Syawki, Allahyarham Jeffrey Azman, masih dalam siasatan. Dan ini adalah perkembangan kes tersebut. Baru-baru ini, Dato' Afrin Syawki memberi kenyataan bahawa ianya bukanlah kes langgar lari. Pihak yang didakwa melanggar Allahyarham Jeffrey Azman telah membuat laporan polis tentang kejadian itu, namun masih tiada video bukti menunjukkan kejadian sebenar. Mula sekali saya nak memperjelaskan yang bukan langgar lari. First of all, dia bukan kes langgar lari. Kereta Myvi hijau yang melanggar adik saya itu ada di tempat kejadian. Dia pun membuat polis report. Cuma apa yang saya nak adalah pengesahan yang apa yang diceritakan oleh driver tu adalah betul. Dan kami, macam sekali lagi saya ulang, keluarga kami tidak ada rasa marah ataupun apa-apa rasa sakit hati kepada driver ni, pasal ianya satu kemalangan. Kami yakin ianya satu kemalangan yang memang tak diminta sesiapa dan benda ni berlaku. Jadi apa yang saya perbahukan bila saya buat video tu adalah sesiapa yang mempunyai video ataupun yang nampak pelanggaran itu untuk memberi penjelasan kepada pihak polis. Saya takut yang mungkin kalau ada yang telah menokok nambah cerita lah. Kami pun rasa mungkin dia berada dalam keadaan yang sangat tertekan sekarang. Saya pun tak nak dia pun rasa terlalu tertekan apa benda semua. Kita biar polis buat kerja. Tak akan ada keadilan jika cerita datang daripada sebelah pihak saja. Dato' Afrin juga menyatakan bahawa pihak keluarga beliau tidak marah atau berdendam dengan kejadian ini, sekiranya ada kesalahan daripada kedua-dua pihak, dan menyerahkan semuanya kepada pihak polis. Kalau betul cerita yang diberi oleh oleh yang melanggar, dan dia tak perlu takut apa-apa pun. Sebab itu yang saya nak pun. Kalau betul adik saya salah, tak apa. Cakap. Maknanya orang semua cakap memang betul adik saya salah. Tapi kalau dia bersalah, saya harap dia mengaku saja. Sebab pada saya, polis perlu melakukan kerja. Saya serahkan 100% kepada polis. Maknanya kalau polis ada ke apa ke, terpulang pada dia. Sebab saya dah buat kerja saya untuk memberitahu, supaya kalau ada tolong bagi tahu kepada polis atau hantar ke saya. Semua orang yang cakap mereka tahu, dia dah call saya dan saya pas terus kepada pihak polis. Iaitu IO dia, Inspektor Josita daripada IPD Trafik kepada saya. Sekali lagi, HLife ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga Dato' Afdlin atas pemergian adinda tercinta. Semoga kes ini dapat diselesaikan dengan lancar.